Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Lur, menjelang petang. Hari ini saya nggak mancing, mohon maaf ya. Saya mau mereview joran tegak saya. Lama banget saya pakai joran tegak PP-an ya Lur. Ayo kita simak bareng-bareng ya. Cekidot. Oke Lur, kita buka dulu ya Lur. Joran tegak yang saya miliki udah berapa lama ya? Sekitar 5 tahunan. Ini ceritanya dulu waktu mau beli umpan cacing di sekitar Jalan Kenjeran tuh, tepatnya toko Kuning Pancing ya. Ini ada joran seperti ini loh, mereknya ini Polaris Pool Sub 10. Nah ini. Ini lur, nah ya, nah ini penasaran banget saya, coba beli satu, ngiler akhirnya beli dua lur, jadi joran kembar kemana-mana saya pakai buat mancing apa, liaran, pancing petok, mancing lele atau mancing nila harian, baik di tambak maupun di kolam lur. Ini apa, harganya murah meriah waktu itu sekitar 55.000 lur. Jadi saya beli dua, memutuskan beli dua. Jadi joran kembar kemana-mana saya pakai. Kondisinya sekarang seperti ini lur. Udah berantakan ini, udah apa? Banyak beset-besetnya ini, seperti ini. Kuat ini, lentur banget ini jorannya ini lur. Ini ada dua, satunya udah apa? Pensiun karena beberapa waktu lalu waktu mau pulang ada yang nginjek, jadi patah nih bagian apa bawahnya sini, keinjek apa nggak sengaja keinjek, jadi mau saya apa ya, modifikasi atau gimana, gak nyaman tuh buat mancing, jadi sementara waktu ini yang satunya ya pensiunkan, ini rencana mau beli lagi. Tempo hari beli, nggak cocok ukurannya lur. Saya kira sama ukurannya 360 ya seperti ini, ternyata ukurannya 270. Panjang ini malah, jadi saya merasa kecewa lur beli itu. Tapi ya nggak apa-apalah buat koleksi, waktu nanti kalau ada uang saya mau beli, kalau bisa merek seperti ini ya lur ya, Polaris Pool, nah Sub 10 ini. Beberapa waktu yang cari-cari merek seperti ini susah lur. Mungkin masih produksi atau memang udah nggak ada ya, saya bingung juga ini lur. Ini lilitannya seperti ini lur, berantakan, tapi ya sangat menyenangkan ya saat-saat pancing ini ya, jadi joran pancing andalan saya sewaktu mancing nila atau mujair lur. Alhamdulillah belum pernah patah, putus atau gimana, paling ya senarnya yang putus nih, mantap ini seperti ini lur. Ini saya apa, rangkaian sama senarnya saya bikin seperti ini ya, apa adanya, sederhana lur, biar gak nyantel ke mana-mana ini mata kayaknya. Oke lur, ini yang saya sampaikan, spot mancing corak review joran tegak kesayangan saya, udah hampir 5 tahun lur. Ini saya apa, menemani saya mancing dimanapun berada, sangat menyenangkan ini. Ini belum pernah narik ikan-ikan besar ya. Ya sengaja memang saya mancingnya suka yang nila, mujair atau bandeng gitu lur.
Kalau yang ikan besar-besar biasanya saya pakai coran yang ada reelnya dulu. Tapi ini buat pancing jepret pinggiran nila 5 jari udah bisa keangkat lur. Mantap, luar biasa. Doain ya lur, nanti kapan-kapan kalau punya uang saya mau beli coran seperti ini sama persis ya. Mudah-mudahan ada di toko sekitar Surabaya. Kalau nggak ada ya cari-cari online lah. Oke teman-teman, sahabat mancing dimanapun Anda berada, ini yang bisa saya sampaikan review coran tegak merek Polaris ya, hampir 5 tahun saya pakai. Kondisinya kuat mesian ini buat mancing ya. Oke, jangan lupa like subscribe ya channel saya, di share juga di sosial media kalian. Mudah-mudahan channel saya ini makin berkembang, saya bisa gajian setiap bulan lur. Ini udah hampir 4 bulan belum gajian lur, bingung saya lur, pusing utang kemana-mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lur. Ini Polaris 10 itu 360 cg ukurannya seperti ini tuh. Tampilannya masih sampai sekarang masih saya gunakan lur. Nyaman lur buat mancing, mengkelung banget gitu lur. Ini dalamannya seperti ini, udah kotor berantakan. Saya lilit pakai gabus sandal, benang sama lem gelor. Ini buat apa, senar, tempat senarnya, jadi enggak tiap hari pasang lepas pasang pas. Tadi enaknya waktu mancing langsung pakai gitu lur. Gimana lur, buat kamu yang suka coran tegak macam nila, mucair atau lele, ini kira-kira coran kamu biasanya pakai apa lur? Kira-kira menurut kamu coran ini bagus enggak lur? Komennya ya lur di